Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk beribadah dan wisata religi Masjid Al-Akbar Surabaya. Nah, ini depannya Masjid Agung Al-Akbar. Kalau hari Sabtu atau Minggu pagi ini banyak orang berjualan di depan Masjid Agung Al-Akbar Surabaya. Jadi ramai sekali karena ini saya pas datang bukan hari Sabtu atau Minggu, jadi cuma satu dua yang berjualan. Tapi kalau sore hari juga tetap ada. Nah, ini sudah mulai masuk, yaitu tempat parkiran Masjid Agung Al-Akbar. Parkirnya murah, cuma Rp4.000. Kalau memberi banyak juga nggak apa-apa, sambil berinfak. Suaranya sudah sola-sola. Waktu duhur mungkin akan tiba. Nah, ini adalah parkiran Masjid Agung Al-Akbar. Parkirannya luas, banyak pengunjung yang dari luar kota. Jadi ini Masjid Agung terbesar kedua setelah Masjid Istiqlal Jakarta. Nah, itu ada rombongan bis dari luar kota. Nah, itu rombongannya. Jadi beribadah sambil berwisata religi di Masjid Agung Al-Akbar Surabaya. Ini sudah mulai pulang. Mungkin datangnya sudah mulai tadi. Nah, ini kita masuk terus menyusuri parkiran Masjid Agung Al-Akbar Surabaya. Ini di sebelah selatannya Masjid Agung Al-Akbar Surabaya. Nah, itu juga ada rombongan kayaknya mau manasik haji, anak-anak PAUD TK SD. Nah, itu belajar manasik, semoga bisa melaksanakan ibadah haji atau umroh di tanah suci Mekah. Itu anak-anak kecilnya belajar manasik haji. Masya Allah. Kita lanjut. Nah, itu tempat wudhu atau toilet. Kita menyusuri lagi. Ini di depannya. Itu pintu masuk Masjid Agung Al-Akbar, yaitu di halamannya. Halamannya sangat luas. Sangat luas sekali. Wah, sungguh luar biasa megahnya. Ini kalau malam hari atau waktu puasa, ini penuh jamaah sholat. Ini di depannya.
pintu masuk Masjid Agung Al-Akbar. Sangat luas sekali. Kita terus menyusurinya. Wah, ini kalau pagi atau itu juga ada pasarnya. Nah, itu pintu-pintunya. Pintunya ada banyak sekali. Masya Allah. Kita terus menyusurinya. Ini adalah pintu utara Masjid Agung Al-Akbar. Sambil menunggu sholat duhur, kita mencari parkiran dulu. Adzan kurang beberapa saat lagi. Ini sudah waktunya adzan duhur. Terima kasih. Kami mohon maaf bila ada salah kata atau ucapan yang kurang berkenan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.